Mentor ini kan pikiran kita nih, kesempatan ada di kamu udah. Terus tapi ketika datangnya Zain Adnan ini kan sedikit juga ada persaingan kamu sama Zain Adnan sebagai pemain yang kita harapkan orang yang akan prima setelah kelas awal kan kamu yang ditanggalkan. Bagaimana kamu menyikapi hal ini, apakah tetap nanti akan mau bersaing sama Zain atau kamu akan mencari apa yang mau? Benar, Zain pemain yang cukup bagus, skill-setnya bagus, terus size-nya juga emang tinggi untuk jadi guard. Dengan kedatangan Zain di sini, kalau aku pribadi sih senang banget karena satu, aku punya sparring partner yang bagus yang selama ini kayak yang aku hadapi lah kalau misalnya lawan-lawan tim negara lain kan rata-rata guard saya segitu, jadi aku bisa belajar juga. Terus ya dia juga yang tadi aku bilang skillsetnya bagus, jadi aku bisa belajar juga dari dia. Kalau kawan-kawan itu sih mungkin ya aku senang sih, senang jadi bisa lebih banyak pelajaran, terus timnya juga jadi terbantu banyak banget kalau kalian emang gila ya bener kawan as a local, jadi kan ya bisa tambahan sebaru lagi. Senang sih. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.